Nih, bukan sihir ya, ini asli baru ditemukan. Nah, ini satu, kemudian ya, ini juga ada satu. Oke, kita cari lagi. Kita akan barbecue ya, nanti kita akan barbecue. Wih, jackpot gede. Dua tiga. Wah, 2425. Nah, ini sate kerang. Sate kerang, jadi nggak selamanya harus dibakar langsung. Nah, cuman memang di sini ada makhluk-makhluk primitif yang sedang main bakar-bakar langsung gitu ya. Ya, kita sekarang di Pulau Kampak. Kita masuk sedikit saja ke dalam. Ini sudah masuk ke wilayah pasang surut air laut. Dan teman-teman sudah mulai sibuk nih mencari lokan alias kerang. Jadi kalau nyasar di sini itu jangan khawatir. Atau kalau memang sengaja untuk berlibur ke sini dengan konsep let's get lost atau alias ayo nyasar, tidak perlu khawatir untuk kelaparan. Selama kita mau mencari, karena di sini adalah habitat dari kerang. Kerangnya bukan kecil ya, ini kerangnya besar. Nah, nih, bukan sihir ya, ini asli baru ditemukan. Nah, ini satu, kemudian ya, ini juga ada satu. Oke, kita cari lagi. Kita akan barbecue ya, nanti kita akan barbecue mencari kerang. Kerang besar seperti ini, lihat tuh ukurannya, size-nya besar. Ada yang lebih besar dari itu. Ya, kita lagi coba lihat yang jumbo-jumbo. Ya. Nah. Oke, ini. Jadi nyarinya itu kita harus lihat-lihat di bawah daun-daun sini. Ya. Banyak mati kita harus terbuka. Kita lihat nih. Wah, iya. Jadi memang butuh ketelitian ya, karena warnanya dia nyamar. Ya. Oh. Ya, jadi warnanya nyamar ya. Jadi dia ada. Wah, nih, saya sudah mulai terlatih sedikit. Tuh. Wah, tuh lihat tuh. Sepertinya ini jackpot nih. Ukurannya besar. Nah. Tuh, ya. Wah, sudah mulai terjadi persaingan sengit. It's the Belitung Wildlife Adventure. And you have to come here and feel the experience. How stay in the jungle like this on the beach. You can swim and also survive, yeah, like the expert. Ya, jadi sekarang kita sudah mulai kumpulkan hasilnya. Ya, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, jackpot gede. 2, 2, 2, 3. Wah, 2, 4, 2, 5. Wadaw. Ini kalau di pasar ini sudah berapa harganya? Dan ini baru belum mati. Ya. Oke, 2, 6. Nah, sekarang kita akan bungkus, kemudian nanti kita akan bakar atau rebus. Oke, apinya sudah jadi dan sekarang kita barbecue time. Jadi ada yang kita langsung dibakar, ada juga yang kemudian itu kita mau bikin satenya. Nah, kita hidangkan. Dalam waktu singkat sudah dapat banyak. Tinggal sekarang bagaimana kita bikin kuliner yang asik.
lambat ya. Kita lagi mecahin kerang-kerang, jadi ini kita bikin sate ya. Nah, ini sate kerang ya, sate kerang, jadi nggak selamanya harus dibakar langsung. Nah, cuman memang di sini ada makhluk-makhluk primitif yang sedang main bakar-bakar langsung gitu ya. Aduh, saya jadi sedih lihat mata saya. Nah, berada pada posisi yang tidak tepat, kena asap. Nah, sekarang kita akan bakar ya. Saya jadi sedih, saudara-saudara. Oke, kerang kita sudah dibakar. Nah, ini tadi sate kerang. Iya. Ini sate kerang. Tuh. Jadi sate kerang itu kerangnya aja, mentahnya aja, gonanya udah bisa dimakan langsung. Ya, bisa dengan dimakan saja, atau dia dibantu dengan misalnya pakai apa, cuka, atau dia garam, atau air es, nih. Atau lime. Mana pak? Bukan. Ya. Kalau bakung di air deh pak. Ini tadi kerang yang kita cari. Ini tadi yang ini. Nah, yang kita bikin jadi sate. Ini enak juga kalau ini dicelupin dulu ke air laut bentar, baru kita makan, dia lebih lemak. Dan lagi bubulus gitu ya. Renyah-renyahnya berasa, ya. Yeah. So this is Belitung Wildlife Adventure and it's a great experience and I believe I recommend you to come here and feel this experience, okay?